Baiklah teman-teman, di sini akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara merubah atau mengupload sebuah cover atau thumbnail pada sebuah video di YouTube. Di sini akan saya jelaskan caranya yaitu tanpa menggunakan sebuah aplikasi. Cara mengganti atau mengupload sebuah thumbnail caranya cukup banyak. Di sini ada yang menggunakan sebuah aplikasi. Apabila teman-teman ingin menggunakan sebuah aplikasi, teman-teman dapat menelut aplikasinya yaitu di Play Store. Nama aplikasinya yaitu YouTube Studio. Nah, ini nama aplikasinya. Apabila teman-teman ingin mengganti atau mengupload sebuah cover thumbnail pada video yang teman upload ke YouTube, di sini akan saya jelaskan tanpa menggunakan sebuah aplikasi. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus menggunakan sebuah browser. Di sini akan saya kasih contoh yaitu menggunakan browsernya Google Chrome. Setelah masuk ke Google, selanjutnya teman-teman pastikan sudah login dulu menggunakan akun Google yang digunakan untuk akun channel YouTube teman-teman. Selanjutnya teman-teman dapat ketik di pencarian, yaitu ketik youtube.com. Nah, di sini teman-teman jangan mengetik YouTube ya, harus ada .com-nya. Selanjutnya teman-teman klik login atau masuk. Setelah teman-teman masuk ke beranda dari YouTube, selanjutnya teman-teman dapat klik icon foto profil pada channel YouTube teman-teman, yaitu di sudut kanan. Selanjutnya teman-teman dapat klik Creator Studio. Setelah teman-teman berhasil masuk ke Creator Studio, di sini teman-teman selanjutnya klik Channel. Setelah teman-teman berhasil masuk ke channel, di sini teman-teman tahap selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan yaitu teman-teman harus memverifikasi akun channel dari YouTube. Di sini teman-teman harus memverifikasi akun channel YouTube teman-teman. Di sini akun channel YouTube saya sudah terverifikasi. Apabila teman-teman di sini sudah melakukan verifikasi akun channel YouTube teman-teman, selanjutnya yaitu teman-teman dapat mengaktifkan thumbnail kostum. Nah, selanjutnya apabila di sini teman-teman thumbnail kostumnya masih belum aktif, selanjutnya teman-teman dapat aktifkan karena ini salah satu proses dalam ketika nanti teman-teman akan merubah thumbnail atau cover pada video YouTube teman-teman. Apabila sudah diaktifkan, selanjutnya teman-teman klik pengelola video. Selanjutnya yaitu teman-teman dapat memilih sebuah video yang teman-teman upload yang mau diganti thumbnailnya atau covernya. Di sini akan saya kasih contoh sebuah video yang akan saya ganti thumbnailnya, ya misalnya contohnya ini. Selanjutnya teman-teman dapat klik edit pada video yang akan diganti thumbnailnya. Selanjutnya yaitu ubah gambar. Selanjutnya klik file, akan masuk ke sebuah galeri. Selanjutnya teman-teman dapat mengganti sebuah gambar atau cover yang sudah disediakan untuk mengganti sebuah thumbnailnya. Di sini akan saya kasih contoh. Ini dalam proses mengupload. Nah, maka di sini akan mengganti sebuah cover pada sebuah video. Apabila sudah berhasil mengupload, selanjutnya teman-teman dapat simpan perubahan. Maka teman-teman dapat scroll ke bawah juga
sini ada keterangannya, semua perubahan telah disimpan. Maka sebuah cover atau thumbnail pada sebuah video di YouTube teman-teman akan berubah. Selanjutnya teman-teman dapat kembali. Kita lihat hasil yang dirubah tadi, thumbnailnya, covernya. Nah, maka sebuah thumbnail atau cover pada sebuah video di YouTube sudah berubah. Nah, ini ya mungkin demikianlah teman-teman bagaimana cara mengupload atau mengganti cover atau thumbnail pada sebuah video di YouTube. Caranya ini cukup mudah tanpa menggunakan sebuah aplikasi. Semoga cara ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.